Di rumah Ricis ada ular. Di rumah Ricis ada ular. Hey Nur, sehat Nur. Fazla Ahmad here. Sehat Nur. Sehat Nur. Muka kayak gue pengen lecek loh. Yeah. Eh lu jangan say iya deh. Ya gue gantar lu mulut lu loh. Maaf, ini saya eksklusif sendiri. Oh? Nggak bisa. Nggak bisa. Hello. Ini rumah siapa? Iya. Coba ya. Ikin yang punya rumah. Kalau di rumah ini berarti harus rame-rame. Biasanya kalau di sini kamu komen amin ya, akan terkabulkan. Dan kita doakan bisa cepet lagi ke 10 juta. Dan gue doain semoga Icis menjadi YouTuber pertama di Indonesia, bahkan di Asia, yang mendapatkan 10 juta subscribe pertama. Cepet di subscribe sama lonceng ini, cepet dong. Oke, cepet ya. Rumahnya cepet lunas. Sekarang giliran kita yang room tour. Kemarin kan teman-teman eksklusif. Join here eksklusif. Maya, biasa aja kali ngomongnya Maria. Maya sama Khadija. Om Faza pinjem ya kamarnya. Om Faza mau liatin kamar Maya. Boleh. Nanti kamar aku jerawatan. Tentu tidak jerawatan. Udah enggak, Mayam. Nanti kalau jerawatan pakai masker by Fazo. Ya, Bang. Tapi subscribe Mayam dulu. Subscribe Mayam. Khadija ya. Aku pinjam kamarnya ya, Mayam ya. Iya ya. Tapi bayar. Bayarnya sama Icis. Icis ya. Bayarnya enggak usah pakai uang, tapi lunasin aja rumahnya Icis. Eksklusif buat kalian, Amar, Maryam, dan Khadija. Yeay, Maryam, Khadija. Itu kamarnya Maryam harusnya, dan ini tuh eksklusif banget di gue akan review. Dan di sini tuh ada apa namanya, ada tirai ya namanya ya, ini tirai ajaib, ada tirai ajaib. Dan di situ kamar balita, kamar balita ya ini ya. Tapi kok ini bisa rubah orang sih? Gimana sih, coba lihat ya, aku akan rubah. Kira-kira gue jadi siapa? Bodoh amat. Loh, kok gue jadi Aries sih? Ah, gak mau ah, ulang lagi ah. Loh, kok gue jadi keriting begini sih? Jelek amat gue. Kurang aja lo. Jangan so iye deh. By the way, Nur. Di rumah Ricis ada ular. Di rumah Ricis ada ular. Alhamdulillah pokoknya unboxing ular. Ada ularnya. Aduh, takut peliharaan Aries. Ular siapa? Kita nyanyi bareng-bareng. Ini ada tangganya di sini nih. Ih, lucu banget ya kalau buat anak-anak ini, kayak ada perosotannya juga. Oh my god. Maryam enak banget. Kalau bangun tidur nih. Mayam, Om Faza boleh enggak numpang? Oh, Mayam lihat tuh. Itu Om Ayas. Itu Om Ayas lagi tidur di tempat tidur Mayam. Sebelum melakukan sesuatu jangan lupa untuk selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Mayam mau perosotan dulu. Sanaan Om, sanaan kameranya. Mayam mau perosotan dulu, Om. 1, 2, Mayam mau perosotan. 1, 2. Yeah.
Ini namanya Boreng, bukan Mariam. Hai, saya punya rumah, saya punya kamar ini, tapi kamar saya dibajak, bajak laut. Dan kalau mau bikin thumbnail di Pulau Selatan. Oh iya iya. Bukan iya, ada aku, terus aku mau pergi ke iya, iya, thumbnail. Iya, 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 jadi namanya pansos yang alami, iya, ya. Enggak iya, apa kita memang pansos. Bujur gue sakit. Tadi mereka udah main prosotan, emang enggak tahu diri. Ayo di sini ada thumbnail. Mana? Kalian capture bagian ini pakai IG-nya kita ya. Enggak kelihatan prosotannya. Awas, maaf ya. Nah, gini keren nih. Capture bagian ini. Prosotan kamar Ricis. Cakep. Maya, aku mau bantuin kamu buat ini nih apa pasangin alfabet Maya. Dan akhirnya kamar Mayam udah selesai nih. Kamar siapa? Mayam. Mayam sama Khadijah. Finally akhirnya kita udah menyusun alfabet ini. Tuh, ini hasilnya. Ya. Ya, semoga Mayam suka ya. Dan semoga Mayam nanti betah. Habis itu senang di sini. Semua mainannya aku taruh ya, di sini ya. Di situ semuanya yuk. Nanti ini ya. Heeh. Ini balikin lagi ke posisi. Ini lucu banget ini Mayam rambutnya bagus. Ya, tapi nanti kalau Mayam mau jilbabin bonekanya panggil Om Yes aja ya. Nanti dibuatin sama Om Yes. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.